friend. Jadi ada soal, sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm kuadrat bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Jadi diketahui A atau luas permukaan benda 100 cm kuadrat atau 1 x 10 pangkat 2 m kuadrat. P atau suhu benda 727 derajat Celcius. Akan diubah satuannya menjadi Kelvin dengan cara menambahkan 273. 727 tambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Sigma atau koefisien Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Emisivitas benda 0,6. Yang ditanya adalah laju rata-rata energi radiasi benda tersebut atau H. Jadi pada soal ini akan digunakan persamaan laju rata-rata energi radiasi benda, yaitu H sama dengan kiper P kecil sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. H adalah laju rata-rata energi radiasi benda, Ki adalah kalor, T kecil adalah waktu, E adalah emisivitas benda, sigma adalah koefisien Stefan Boltzmann, A adalah luas permukaan, dan T adalah suhu. Dimasukkan nilai yang diketahui, 0,6 kali 5,67 kali 10 pangkat 8, dikali 1 kali 10 pangkat min 2 kali 1000 pangkat 4. Didapat H sama dengan 340,2 Joule per second. Jadi, laju rata-rata energi radiasi benda tersebut adalah 340,2 Joule per second. Sampai jumpa di soal berikutnya.